Kaya sebagai contoh Ali Baisenal, kalau korang datang dekat KL, korang wajib datang ke satu tempat ni dipanggil Memorial Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haz. So, untuk mengingati Perdana Menteri Malaysia pertama kita yang memperjuangkan untuk kemerdekaan negara, dan sini adalah salah satu tempat yang paling menarik untuk korang kunjung. So, dia sangat besar, dia merupakan residen asal Perdana Menteri dan juga pejabat Perdana Menteri sendiri. So, jom kita tengok macam mana memorial dekat Kuala Lumpur ni. Jom. Sekarang kita berada di Memorial Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haz, di mana ianya terletak berdekatan dengan Muzium Bank Negara Malaysia. Di sini, kalau korang masuk, korang kena daftar nama dulu dan korang akan nampaklah dekat situ dia ada tulis butiran-butiran di mana kat situ korang boleh masuk dekat pintu tersebut. Dia ada 3 level dekat sini. So korang, kalau korang datang kat sini, korang boleh pergi kat level bawah dulu dan masuk ikut bahagian dalam. Dan dia ada juga dekat bahagian dalam dan juga bahagian luar. So bahagian luar tu ada juga dia punya memoriam ataupun batu monumen yang ada di keluar. Sedikit tentang memori Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haz ni, ialah bangunan yang pernah menjadi kediaman beliau dan juga pejabat Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Pada 10 November 1994, bekas kediaman Tunku Abdul Rahman diisytiharkan sebagai Memorial Tunku Abdul Rahman. So, bagi pengunjung yang ingin mengenali tentang Tunku Abdul Rahman, barangan yang dipamerkan disusun mengikut tema dekat sini memang selesai untuk korang tengok. So, antara tema tersebut adalah merupakan peranan Tunku dalam mencapai kebenaran, falsafah Tunku, biografi Tunku dan sebagainya. Memorial Tunku Abdul Rahman ni dirasmikan waktu Perdana Menteri ke-4 iaitu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad gelaran waktu itu. Memorial Tunku Abdul Rahman ni adalah tempat untuk memelihara memoria bilia berkaitan bapa kemerdekaan. Dapat juga persembahan audio visual tentang Tunku di situ. So ada juga kereta Cadillac Fleetwood 1959 yang digunakan oleh Tunku yang dipamerkan di hadapan memorial. Sebahagian besar kawasan pameran ini terdiri daripada paparan grafik yang merangkumi peristiwa-peristiwa yang membawakan kepada kemerdekaan Tanah Melayu daripada bikin dan peranan yang dimainkan oleh Tunku pada zaman bersejarah itu. Bahagian lain memperincikan ibu bapa Tunku zaman kanak-kanak, zaman waktu dia bersekolah, aktiviti sukannya, kejayaan awalnya sebagai peguam dan juga pentadbir. Beberapa harta peribadinya seperti pakaian, kasut, kayu gol, tongkat, keris dan banyak lagi dipamerkan dekat situ. Pejabat pertama Perdana Menteri ini merupakan menyerupai rumah panjang kayu yang dipelihara dan didirikan dalam salah satu blok. Mengagumkan apabila korang datang kat sini, korang boleh nampak bagaimana zaman awal Melayu mereka itu ditakbir dari pejabat yang begitu sederhana dan kini dibesarkan jika dibandingkan dengan jentera besar kerajaan yang diperlukan untuk menjalankan Malaysia hari ini. So, paling menarik bagi saya adalah bangunan residensi asal tempat Tunku tinggal dekat bahagian belakang. Ia adalah bangunan bersejarah yang merupakan rumah rasmi residen British di Selangor. Ia telah dipindahkan dari Kelang ke tapak sekarang pada tahun 1880 sebelum dibina semula dalam gaya yang sama oleh Sir Frank Swettenham pada tahun 1888. So, sekarang dikekal sebagai residensi untuk residen British berikutnya sehingga ia diambil alih oleh Tunku semasa menjadi Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu menjelang kemerdekaan. Tadi fotografi dibenarkan di dalam, jadi anda perlu melihatnya sendiri dekat bahagian luar sahaja. Dapat dua bilik penerimaan tetamu, satu dipanggil bilik kahirah di mana orang kenamaan akan dihiburkan dan bilik bersebelahan untuk wanita bersara selepas makan malam. Ruang makan dengan set meja untuk 30 tamu sangat mengagumkan, manakala di tingkat atas dapat berapa bilik tidur beberapa tingkat. Rumah dia memang besar, dia ada dua tingkat dan sangat luas, sangat cantik, dijaga rapi sampai sekarang. Tapi nasib kami datang kat situ, kami tak boleh bergambar sebab ia adalah tempat yang pelihara. So, itu adalah sedikit sejarah tentang Memorial Tunku Abdul Rahman. Kalau korang ada komen ataupun pertanyaan, korang boleh komen dekat bawah ataupun korang boleh refer dekat blogspot.
Jangan lupa like, share dan subscribe banyak-banyak ya guys. Thank you. Bye.